acara Ngobras, ngobrol asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikutnya. Sahabat dari Kosmo, kita ngobras untuk kali ini adalah salah satu orang yang memang nggak perlu kita bilang. Ini adalah agak sedikit cerita belakangan, tapi memang itu asik lah untuk kita berbicara, untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, kita tonton berikut ini. Bang, nama asli siapa dulu? Ahmad. Ahmad. Bang, kalau ngomong-ngomong soal ini nih, Bang, malam Jumat ya, dan malam ya. Biasanya itu suka ada nggak ya makhluk-makhluk halus kayak gitu? Lu suka lihat? Lu suka lihat nggak? Iya, Mas. Enggak. Yang gimana tuh bentuknya? Kalau gua kan belum tahu nih, Bang. Biasanya serem. Gimana sih? Hah? Seremnya gimana sih? Mukanya hancur. Mukanya hancur. Sini ada. Di mana? Biasanya malam. Di sini, di pohon apa sawo? Iya, pohon sawo ini. Oh, ada. Oh, iya. Itu biasanya ya apa? Kuntilanak apa gendro? Kuntilanak, gendro sama macam-macam. Pocong bukan? Pocong. Ada juga ada. Pocong. Oh. Kalau pocong kayak gitu aja pakai kain gitu benar? Oh, gitu, Bang. Pocong menimbul. Nimbul maksudnya nimbul gimana? Nimbul aja. Namanya ya kita nongkrong sendirian, kita dari main dari Madura. Pulang. Begitu nongkrong lagi nongkrong di sini. Bukan rumah, nongkrong sendiri. Suka nongkrong sendiri iya. Gitu kan. Lu nemenin sama lu? Ya kagak lah, saya diem aja. Lu kadang suka diajak ngomong enggak? Enggak ada. Ada enggak yang pernah lu misalkan suka diajak ngobrol? Ada enggak? Enggak ada. Kalau bedanya pocong sama kuntilanak apa dia? Pak. Bedanya enggak? Kalau pocong kan pakai kain tuh kalau enggak salah katanya sih kalau digambar-gambar. Iya. Kalau kuntilanak itu yang cuma cewek doang, rambutnya panjang gitu. Pernah lihat lu? Enggak. Emang ada pocong. Di situ. Kuntilanak. Terus sama ini apa namanya? Dekatnya enggak tahu tadi kuntilanak. Bajunya di sini ada lagi nih. Di mana? Masih ini. Di rumah Pajin siapa? Kos. Oh, Pak Jengkos itu. Iya, enggak ada lagi. Oh. Di situ. Iya. Kalau orang yang nyerupain orang gitu, yang kakek-kakek, yang misalkan orang biasa, lu pernah nggak ada yang nyerupain orang gitu? Oh, enggak. Enggak pernah. Kakek-kakek enggak pernah ketemu di sini. Ini nih, di pohon ini. Nah, di mana? Di belakang, dekat kuburan situ. Di satu. Nah. Di sini lain lagi. Oh, gitu. Iya. Itu kan. Bang, kalau gitu kalau misalnya itu ada yang nyereminnya, ada yang enggak ya kan ya, Bang? Ya, ada yang galak, ada yang enggak kenal, ada yang baik gitu. Kalau galaknya gimana? Dia suka melototin atau gimana? Oh, misalnya kita sejangannya yang menantang, jangan bengong dah. Oh, jangan bengong gitu. Kalau bengong gimana? Dia masuk atau gimana? Gua masuk keluar jadi. Hah? Jadi sebenarnya kita ada inilah menuju apa gitu, alam lain ya. Iya, gitu lain. Kan, alam lain. Gitu. Tapi lu pernah nggak ngeliat banyak gitu, banyak kita banget. Ngerokok, dia pernah ngerokok, dia pernah ngerokok, sejangan ini aja bengong. Oh gitu, gitu kan. Kalau lu sendiri yang ngisi, lu sendiri siapa? Yang ngisi apa? Di badan lu? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Iya. Oh gitu. Bang, pernah nggak lu ketemu gitu kan, banyak banget gitu kan, makhluk halus, pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah, gitu kan. Kalau di sini lu asli saya sini satu. Suka gangguin nggak ini? Di tempat ini tongkrongan 4. Di sana lagi di mana? Di depan lagi di SD 5. Ini sini nggak ada. Itu ada situ. Oh gitu. Kalau ini situ bentuknya apa yang di sini? Kuntilanak cewek. Di belakang cewek. Cewek. Cantik. Oh iya. Ceweknya sih serem. Serem ya. Pakaiannya ini mulus, orangnya mulus. Pakai BH makan cip doang. Oh gitu? Iya. Aja kayak orang-orang berenang, mau berenang gitu ya? Iya. Abis mandi gitu. Oh, tapi mukanya muka bule apa muka orang-orang bule. Kita? Hah? Bule. Oh, gitu, iya. Cantik. Baik. Itu baik kok. Kalau jahat mau dimasukin. Oh gitu. Kalau jahat, lu pernah nggak dimasukin, Bang? Nggak pernah. Bang, kalau misalkan ini lu kan biasa jalan sampai malam nih, ya kan nongkrong sampai malam gitu kan. Digangguinnya dimarahin enggak mah kalau sama makhluk-makhluk halus gitu? Ya. Ada yang diganggu dong enggak? Enggak ya. Yang ganggu dan enggak gitu. Ada gangguin apa enggak gitu kan. Kalau gangguinnya gimana sih kalau gangguin dia? Gangguin mah iya, ganggu sendiri deh. Ganggu sendiri. Oh gitu ya, Bang. Sahabat dari Kosmos, saya ini ngobrol sama namanya siapa kalau aslinya, Bang? Aslinya? Hah? Aslinya tau kan? Lu namanya siapa? Tadi kan tadi nama lu siapa? Ahmad Pandi. Ahmad Pandi namanya sih bagus, sahabat dari Kosmo gitu kan.
namanya Ahmad Apandi ya. Iya. Cuma suka dipanggil Jepang ya, Bang ya. Kenapa sih panggilan Jepang? Karena memang wajahnya seperti Jepang atau gimana sih, Bang? Dulunya? Orang-orang aja kali ya. Jatuhnya begini. Oh, jatuhnya gini. Dibikinnya begini. Oh, dibikinnya begini. Bikinnya dari apa sih? Bikin begini. Dari Allah. Oh, dari Allah. Dia masih paham mengenai ini, mengenai apa? Siapa dirinya gitu, Pak.